Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan update kembali untuk jembatan baru Antelope. Sebagaimana kita bisa lihat di sini ya guys, sedang dilakukan pekerjaan penulangan besi di atas jembatan yang ada di atas jalan tol Japek ya. Banyak pekerja yang sedang melakukan penulangan tersebut karena kemungkinan besar besok akan dicor ya. Saya konfirmasi kepada teman saya di sini, dia bilang kemungkinan besar besok atau lusa. Karena sebagian besar sudah dilakukan penulangan. Kita bisa lihat guys, sedang dikejar ya untuk penulangan tersebut sehingga besok atau lusa sudah bisa dicor. Dan semoga di akhir bulan ini sudah bisa selesai guys. Karena kita bisa lihat sudah sebagian besar sudah bisa dilalui mobil ya di atas ini ya. Untuk ya jalur masuk ini sudah kita bisa lihat beberapa mobil sudah masuk ke arah sini. Dan ini adalah pengelasan untuk pembuatan tembok-temboknya guys. Ya kita bisa lihat beberapa pekerja yang melakukan tugas-tugasnya sangat keren guys, dan saya optimis ini bisa secepatnya selesai. Posisi saya di sebelah selatan ya, sebelah selatan pas di depan warung kecil yang ada di sini, dan saya bisa melihat dari dekat para pekerja sedang melakukan proses pembuatan tulangan besi. Ya mudah-mudahan ini segera secepatnya selesai guys, karena rencananya tanggal 10 Agustus atau paling telat pertengahan lah sudah bisa dimanfaatkan oleh warga untuk jembatan baru ini guys. Nah ini posisi saya di bawah dari jembatan ya. Pas di bawah jembatan itu ada jalan warga di sini. Nah saya bisa nyempil-nyempil masuk ke dalam lah di bawah jembatan untuk ambil videonya. Dan saya bisa melihat dari dekat mereka sedang melakukan penulangan-penulangan besi. Lumayan banyak guys pekerjaan saat ini ada karena akan secepatnya dilakukan pengecoran. Di depan saya ini banyak sekali pipa-pipa ya. Ada pipa buat paralon, ada pipa buat penerangan lampu. Jadi sudah siap semua guys, untuk lampu maupun untuk pipa-pipa saluran air itu sudah ready semua di sini guys. Ya kita doakan semoga proses pembuatan tulang-tulangan ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah karena ini pas di atas dari di bawahnya Japek gitu, jalan tol Jakarta Cikampek. Dan nanti kan proses pengecorannya tepat di atas dari jalan tol ini, yang mana lalu lintasnya sangat padat ya. Lalu lintasnya di sini kan sibuk sekali, sehingga ya kalau tidak hati-hati ya berbahaya juga. Tapi sudah ada pengaman semua di pinggir-pinggirnya ya, dan sudah pasti dikerjakan oleh para profesional, sehingga hal itu bisa diatasi. Ya kita berharap semoga berjalan dengan lancar ya guys dalam proses penulangan ini, sehingga nanti untuk pengecorannya bisa berlangsung dengan baik. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk progres hari ini, yaitu progres pembuatan tulangan besi di atas jembatan tol di atas 6 girder yang sudah dipasang guys. Dan diharapkan besok atau lusa sudah dilakukan pengecoran guys.
Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan untuk proses pembuatan jembatan baru Antilop. Terima kasih dan salam sehat selalu.